Pemprov DKI Jakarta melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan bioskop rakyat yang berlokasi di Pasar Teluk Gong, Jakarta Utara. Sekda DKI Jakarta Saifullah mengatakan, hadirnya bioskop rakyat bernama Indiscope ini telah dinantikan oleh sebagian besar masyarakat Jakarta. Dalam rangka menjemput visi misi gubernur menjadikan Jakarta maju dan bahagia warganya, saya rasa kehadiran bioskop ini dinantikan oleh sebagian masyarakat Jakarta, ujar Saifullah dalam acara groundbreaking bioskop rakyat di Pasar Teluk Gong, Jakarta Utara, Jumat 23 November. Bioskop rakyat Indiscope berlokasi di lantai 2 Pasar Teluk Gong, Jakarta Utara. Terdapat 2 studio film dengan masing-masing kapasitas 112 penonton. Acara tersebut juga dihadiri oleh Dirut PD Pasar Jaya Arif Nasrudin, Wali Kota Jakarta Utara Syamsuddin Lologau, serta Dirut PT Kiana Film Marcella Zalianti. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.